Ibu tahu kamu itu kurang sama belanja. Kau jangan sampai aku bagi tahu dia orang apa yang kau buat kakek aku tu. Boleh awak cerita dekat saya apa sebenarnya yang terjadi? 250K. Hello rekan prediksi. Buat korang para peminat drama Melayu, Mimin saranin buat nonton drama bersiri Malang Si Putri yang telah pun memulakan tayangan perdananya pada 11 Maret 2024 setiap Isnin hingga Jumat tepatnya pada pukul 6 petang di Astroria. Atau korang yang terlepas jangan risau, korang dapat tengok dekat stream di Astro Geo. Nah, menariknya guys, drama yang diarahkan oleh Usha Fukada ini diterbitkan oleh Radius One serta dibintangi oleh sederet pelakon hebat Malaysia seperti Fasa Sanda, Hafriz Adam, Malik Macron, dan juga masih banyak pelakon hebat lainnya guys. So, buat korang yang penasaran seperti apa sinopsisnya, berikut ulasannya. Drama Malang Si Putri menceritakan tentang kisah pengalaman hidup yang dilalui oleh seorang gadis kampung bernama Putri apabila ayah tirinya sendiri mencabul kehormatannya serta memberi impak besar dalam kehidupan Putri berikutnya guys. Bahkan akibat kejadian tersebut guys, Putri nekat melarikan diri dari kampung halamannya dengan harapan hidupnya yang lebih baik. Namun semuanya berbanding balik di mana keadaan terus menjadi lebih buruk. Dan yang lebih mirisnya lagi guys, nasib malang menimpa Putri ketika dia mengejar cintanya hingga ia terpaksa melalui suatu insiden malang yang membawanya ke dalam penjara. Oke, sebelum kita lanjut ke ulasannya lebih detail, jom kita saksikan siapa sahaja deretan para pelakon dari drama ini. Di urutan pertama ada Fasa Sanda yang melakonkan watak Putri, Hafriz Adam sebagai Sulaiman, Malik Macron sebagai Johan, Wan Raja sebagai Arman, Aidit Noh sebagai Fatah. Tidak hanya itu guys, drama ini juga turut dibintangi oleh sederet pelakon hebat lainnya seperti Fahrin Ahmad, Azhar Sulaiman, Syahroni Zamnur, Laila Nasir, Aini Mayuni, Raja Azura, Muaz Fitri, dan juga masih banyak pelakon hebat lainnya guys. Oke, lanjut ke ulasannya. Disebabkan insiden yang terpaksa dilakukan oleh Putri, kehidupan Putri pun terancam berada di tali gantung apabila ia terbukti bersalah guys. Namun beruntungnya guys, ketika seorang peguam muncul secara pro bono yang coba menyelamatkan hidup Putri, disebabkan ia meyakini bahwa Putri melakukan hal tersebut bukan dengan sengaja. Nah, dari situlah Putri mula bercerita tentang kisah malang yang menimpa hidupnya selama ini dan kenapa dia akhirnya dipenjarakan di balik jeruji besi. Korang rasa guys, apa yang akan berlaku? Mungkinkah si Putri akan selamat dari tali gantung? Lalu, seperti apa kisah sebenarnya yang menimpa si Putri selama ini? So, buat korang yang penasaran seperti apa kisahnya, temukan jawabannya dalam drama Malang Si Putri. Oke guys, thank you for watching. Sampai jumpa di review drama berikutnya.